Itu antara perkembangannya. Terima kasih Nor Ain Abu Bakar. Sebagai sebuah kerajaan, Barisan Nasional akan terus melakukan yang terbaik untuk terus memajukan negara demi kejayaan jangka panjang seperti mana yang disebutkan di bawah Transformasi Negara 2050 TN50. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak, tunjangnya mestilah berpaksikan kepada kesejahteraan dan kebajikan rakyat dengan memberikan keutamaan dalam setiap usaha yang dilakukan kerajaan. Kerajaan Barisan Nasional akan terus melakukan yang terbaik untuk terus memajukan negara kita untuk mencapai cita-cita jangka panjang seperti mana yang disebutkan di bawah TN50. Tetapi tonggaknya, tunjangnya ialah dia mestilah berpaksi kepada kesejahteraan rakyat dan kebajikan rakyat. Ini kita akan terus memberi keutamaan. Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak hari ini meluangkan masa dengan bersarapan pagi bersama penduduk PPR Kerinci Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Beliau tiba di Pantai Dalam pada pukul 10.30 pagi diiringi Ketua Bahagian UMNO Lembah Pantai, Dato' Sri Rajan Dong Chik, disambut ratusan penduduk kawasan ini. Sebelum bersarapan, Perdana Menteri singgah ke Pasar Tani PPR Kerinci sebelum beramah mesra dan bertanya khabar peniaga dan pengunjung di pasar berkenaan. Jelas beliau, penduduk setempat merasakan bahawa bajet yang dibentang pada Oktober lalu mesra rakyat dan mengambil kira keperluan mereka. Perdana Menteri turut mengumumkan akan menambah beberapa keperluan tambahan pada masa akan datang, antaranya perumahan generasi kedua mampu milik di kawasan ini. Daripada itu, pada masa depan ada juga beberapa keperluan tambahan di sini. Walaupun mereka amat berterima kasih dengan apa yang telah mereka perolehi selama ini daripada kerajaan. Beliau kemudian menikmati juadah sarapan pagi di gerai Pak Ayub Tip Top yang terletak di Bazaria Pantai Dalam dengan penduduk setempat seperti menikmati kuih muih seperti putu piring, kuih bakar, popiah pedas, roti cenai dan nasi lemak. Ini menunjukkan sokongan walaupun pihak pembangkang kata macam-macam perkenangan PM, tetapi seperti dalam interaksi tadi lah dengan wakil-wakil penduduk, mereka banyak terima kasih oleh kerana Perdana Menteri inilah yang telah memberi sumbangan yang besar kepada golongan berpendapatan rendah. Lain pada BRIM, bantuan untuk sekolah, bantuan untuk bas percuma untuk anak-anak pergi sekolah. Jadi apatah lagi dengan soal bantuan peruntukan untuk penyelenggaraan rumah-rumah mereka. Jadi ini telah lebih banyak kelebihan. Perdana Menteri dia tahu masalah kita peniaga dan penduduk sini dengan sesak dan kedatangannya disambut oleh rakyat. Disambut oleh rakyat seluruh Lembah Pantai. Dan peniaga-peniaga berasa besar hati kerana Datuk datang melawat kawasan Bazaria dan Pasar Tani. Dan kami nak memerlukan lagi banyak kemudahan-kemudahan lah, terutama dia pergi rumah di kawasan ni. PM Datuk Sri dia ada ceritakan dia akan berusaha lah, dia akan bincang dengan Datuk Sri Utama Datuk Raja Luncik dalam permasalahan ini.